semua nunggu di luar. Nah jadi yang tunggu di pintu, kan ada dua pintu yang mulia, pintu depan sama pagar di belakang samping. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Rifan. Ya mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alfon security sama Farhan Walmor. Saya di depan, jaga di depan. Nah kita gak tahu ada kejadian apa di dalam, kan dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia gak ketuk dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alfon bilang, saya bilang Alfon, Pong ada orang mau keluar itu. Dia apa bukain pagar dari apa dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya ini siapa kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil, mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang.